Dan mari kita sambut pembawa acara pada hari ini, Rizky Inggar dan Narji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Advansia, kualitas internasional, harga nasional. Kami mengambil tema pada tahun ini atau Advansia di usianya yang ke-10, yaitu Advansia bersama, bergerak sama-sama. Dan kita sambut Presiden Direktur PT Advansia Indotani, Mr. Lam Chin Hee. Advansia juga investasi dalam produksi dan formulasi supaya produk tetap berkualitas tinggi dan bisa tekan kos produksi. Akhirnya sesuai dengan kualitas internasional, harga nasional. Komitmen menjadi salah satu hal yang membuat roda perekonomian terus berputar meskipun Indonesia masih dalam situasi pandemi. Seperti yang dilakukan PT Advansia Indotani di sektor pertanian. PT Advansia Indotani berkomitmen terus berkontribusi dalam sektor pertanian nasional dengan sejumlah langkah strategis. Di antaranya, memberi edukasi serta solusi bagi petani mengenai permasalahan OPT atau organisme pengganggu tanaman. PT Advansia Indotani telah beroperasi selama 10 tahun sebagai perusahaan agrokimia. Yang terbaru, Advansia menghadirkan insektisida Amuron untuk mencegat penggerek batang pada tanaman padi. Dari awalnya kita memang membentuk produk yang sesuai untuk tanaman padi, jagung, sayuran, bawang merah dan juga kakao. Nah, ini penting kerana produk ini akan mengurangkan kos biaya petani. Kita tetap menjaga kualitas yang bagus dan harga terjangkau supaya petani bisa memakainya dengan merata. Akhirnya akan membantu petani untuk mengurangkan kos dan meningkatkan hasil. Produk ini diperkenalkan kepada mitra Advansia di seluruh Indonesia agar selalu tersedia dan jadi solusi bagi para petani. Tak hanya itu, PT Advansia baru-baru ini memperkenalkan drone penyemprotan. Drone agriculture sprayer, herbisida, insektisida, dan fungisida sebagai inovasi pertanian modern di Indonesia yang ramah lingkungan, efektif, serta efisien. Dan kita menghadirkan drone ya. Ini drone ini sangat mempermudah bagi petani, jadi sangat tepatlah untuk yang petani milenial yang melek dengan teknologi, karena pekerjaan penyemprotan di bertani itu adalah salah satu pekerjaan yang dianggap bagi petani itu cukup berat, sehingga dengan hadirnya teknologi ini petani milenial bisa terjun langsung. PT Advansia Indotani yang beradaptasi dengan kebutuhan generasi milenial dalam perkembangan teknologi berharap dapat menjadi bagian dalam ketahanan pangan nasional. Penampilan dari grup band yang paling kita tunggu. Wow!